ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. Ni satu doa ni. Kita kena baca semua ni doa ni. Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Orang Islam, orang-orang mukmin selalunya berdoa dengan kata gana, wahai Tuhan kami, kami telah beriman, oleh itu ampunkanlah dosa kami. Astagfirullah. Oleh itu ampunkanlah dosa kami serta berilah rahmat kepada kami. Ini Allah wayak supaya kita selalunya berdoa dengan doa ni. Nah. Berikanlah rahmat kepada kami dan sememangnya engkaulah jua sebaik-baik pemberi rahmat, pemberi rahmat. Ni doa orang-orang Islam kena berdoa sama ni. Walaupun orang kafir hina ataupun tak hina, tapi Allah Ta'ala raya ni. Sakut dengan apa? Sakut dengan ahli neraka kafir tu. Ya dia hina kepada orang-orang Islam. Orang Islam ni alhamdulillah orang berjuruh. Orang Islam orang berjuruh, orang hati lembut, orang akhlak mulia, orang rajin amal ibadat, orang ikhlas tu orang Islam. Ya tak khianat orang, ya tak kelong, tak menipu. Orang jujur orang-orang Islam ni. Tapi kita jalan atas dunia ni dengan duri-duri, kaca-kaca, paku-paku. Rintangan dia panggil, rintangan dan ujian. Jangan. Ayat 108 sampai 113 Suratul Mukminun. Tengok-tengok belakang ni. Ekor daripada hak ayat belum pada ni dan saya berhenti pun tak kena dengan tesan dia sebab takut panjang doa. Allah Ta'ala firman dalam ayat 108 Suratul Mukminun adalah cerita belum pada ni. Yang orang kafir sesar di dalam neraka, lepas tu pakat nak klik belakang ke dunia, nak beriman dan nak jadi orang Muslim, nak beramal soleh. Allah pun kata kepada mereka, qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Allah berfirman, diamlah kamu dengan kehinaan di dalam neraka. Maknanya duduklah kamu, diam sini. Minta maaf dah, saya terjemuh kali belum pada ni. Kalau dia pergi tengok semula hak saya baca tu, saya katanya diam situ dengan sebab tak ada nak pergi baca katanya isi lepas pada ni apa. Saya terjemuh katanya ngiap. Hak sebenarnya diam di sini artinya duduklah. Duduklah kamu di dalam neraka. Wala tukallimun, dan janganlah kamu berkata-kata memohon sesuatu pun kepadaku. Maknanya mung duduklah, hei orang kafir di dalam neraka, tak ada kena tubik-tubik lah. Tak ada kena keluar siapa bila-bila. Lepas tu tak usah kecek, tak usah wing warn, tak usah mitok, tak usah teriak. Duduklah dah ada tu. Sebab apa tu? Ni Tuhan menunjukkan kepada kita orang-orang kafir yang hinanya duduk di dalam neraka, ada sebahagian mereka hak pasal hina kepada orang Islam, hina kepada orang-orang mukmin masa duduk di dunia. Tuhan pun tarik cerita ni, rengrau di dunia, rengrau di akhirat, klik semula ke dunia. Ni ayat yang ke-109 Tuhan kata kan, innahu kana fariqum min ibadi. Sesungguhnya ada sepuak dari hamba-hambaku di dunia dahulu. Kalau kecek mudah-mudah, mu ingat ke tak? Lah ni mu kena duduk dalam neraka. Mu ingat ke tak masa mu duduk di dunia dulu? Ada sebahagian orang Islam hamba aku yang selalunya duduk berdoa kepada aku, duduk ibadat kepada aku, hidup di atas muka dunia. Tapi mung ni nampak hina benar kepada orang-orang Islam. Orang Islam yang demikian selalunya duk sebut dalam doa dia. Sebut kata kena, memohon kepadaku dengan berkata, Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Ni satu doa ni. Kita kena baca semua ni doa ni.
Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Orang Islam, orang-orang mukmin selalunya berdoa dengan kata gana, wahai Tuhan kami, kami telah beriman, oleh itu ampunkanlah dosa kami. Astagfirullah. Oleh itu ampunkanlah dosa kami serta berilah rahmat kepada kami. Ini Allah waya supaya kita selalunya berdoa dengan doa ni. Nah. Berikanlah rahmat kepada kami dan sememangnya engkaulah jua sebaik-baik pemberi rahmat, pemberi rahmat. Ni doa orang-orang Islam kena berdoa sama ni. Walaupun orang kafir hina ataupun tak hina, tapi Allah Ta'ala raya ni. Sakut dengan apa? Sakut dengan ahli neraka kafir tu. Ia dia hina kepada orang-orang Islam. Orang Islam ni alhamdulillah orang berjuruh. Orang Islam orang berjuruh, orang hati lembut, orang akhlak mulia, orang rajin amal ibadat, orang ikhlas tu orang Islam. Ia tak khianat orang, ia tak kelong, tak menipu. Orang jujur orang-orang Islam ni. Tapi orang-orang kafir yang ganah dalam hidup dia, dia selalunya khianat, wang pen jahat belaka terhadap orang-orang Islam. Sebab tu kita tengok orang Islam seluruh dunia hak mana nak kepada kebaikan, nak kepada menegak kebaikan atas muka bumi, selalu ditipu ataupun dikelong, dikhianat oleh orang-orang kafir. Kadang-kadang orang Islam kita sendiri, wallahualam ni, hak ni saya tambah atas ni, orang Islam yang tak setuju dengan orang Islam hak nak kebaikan. Lagu mana? Dia bukan orang Islam semua ni baik belaka. Ada setengah-setengah orang Islam pasal otak kafir, hati kafir, cara hidup dia tak kena dengan Islam. Dia tak setuju dengan orang-orang Islam hak nak kepada kebaikan. Dia panggil semua orang kafir. Mari duk khianat sama-sama Islam. Apatah lagi orang-orang kafir, terutama sekali cocong cepak lalu dia itu orang-orang Yahudi. Ya Allah. Pen hak dia buat tu bukan sari dua dak. Dia nak khianat orang Islam. Kalau boleh tak siwi ada Islam atas muka bumi. Tu orang-orang Yahudi. Lepas tu orang-orang kafir lain hak pasang akad. Hak pasang akatik dengan orang-orang Islam. Masya Allah, benci kepada orang Islam ni tuk rubat. Itulah yang Allah Ta'ala raya dalam ayat ni katanya, munasabah dan padai muka dia duduk dalam api ni aku, duduk situlah, hei orang kafir, mung tak usah kecek ke apa. Sebab ke apa? Nampak mung tu duduk hino kepada orang-orang yang sedang beribadat kepada aku di masa dunia dahulu. Ke apa tu? Allah raya dalam ayat yang ke-110, fattakhaltumuhum sikhriyan hatta ansawkum dhikri wa kuntum minhum tadhakun. Maka kamu jadikan mereka ejek-ejekkan, sehingga ejek-ejekkan kamu kepada mereka menyebabkan kamu lupa mengingati balasanku. Ni tu hekecek dengan orang kafir. Mu ingat ke tak? Masa mu duduk di dunia dulu, mu duduk hino, ejek wak main-main kepada hamba-hamba aku. Hodok beribadat, hodok juruh, hodok doa. Mu ingat tak? Cuba kita gambar lagu-lagu ni, ni pasal orang-orang baloh. Tapi Tuhan dia tak ada baloh dengan orang kafir. Tuhan dia pergi bakit, dia pergi kecek dengan orang-orang kafir dalam neraka. Mu ingat ke tak masa duduk atas dunia dulu, mundur buat apa? Masya Allah. Dan kamu pula sentiasa tertawakan mereka. Wa kuntum minhum tadhakun. Iaitunya, orang-orang kafir masa dia duduk sekali-sekali, puak-puak dia, Masya Allah, dia nak kata kepada orang-orang beriman ni, sarapat kamput ti yap kai. Gapo, ai sat narok, ai nak pendin. Dia kata belakang kepada orang-orang Islam. Kita yang tak dengar, tapi Allah tak ada rakyat di dalam Quran sejak daripada zaman-zaman dahulu. Dengan sebab dia tak sama gapo, ugamu tu. Tak sama aliran, tak sama fikiran, tak sama cara hidup. Itulah yang Allah raya
wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-azizil hamid. Orang kafir ni tak lain tak bukan dia duk dengar naqamu artinya dengar, naqam artinya dengar kan kepada orang Islam dengan sebab tak ada hal lain dah illa ayyuminu billahi al-azizil hamid, dengan sebab orang Islam tu dia beriman dengan Allah yang maha terpuji yang maha kaya. Tu ya kihnya kih agama, kih maknanya kih tak serupa. Kalau tak gede katanya semua atas dunia ni pakak jadi kafir belaka, oh tak ada kena balah lah hak agama sebab kafir belaka. Orang kafir dia tak balah reng sasana sama-sama dia, dia tak balah. Tapi apabila dia tengok kukan dia tu yang menjadi orang beriman, dia mula haru, dia ambil sasana mari duk balah, mari ambil gotu ambil gani buat balah dengan orang-orang Islam. Orang Islam ni banding supanya supang Allah timung dengan diri dia dah, dia golek kena Allah timung, timung pecah teguri. Kalau timung golek lagi kena diri dia pun bunuh dia, dia tak ada bunuh sekabut. Itu banding katanya orang Islam dengan orang kafir. Bah, tambah-tambah lagi hari ni saya tambah sendiri dah, orang Islam kita sendiri duk pecah belah, duk kekoh, duk baloh, duk cicir mupak kata huduh-huduh. Lepas tu zamin-zamin lah ni pula tok-tok guru babo-babo ustaz-ustaz duk maki kat orang, duk kata huduh gerain-gerain-gerain dalam si tang-tang dalam Facebook kau, dalam YouTube kau, dalam apa. Masya Allah, orang Islam tak ada satu. Sedangkan Allah Ta'ala raya kau kan orang Islam ni pem-pem 100% rakyatnya gulawai orang Islam hak kena duduk dalam api ni aku. Mung tak ingat kau mung duduk hina kepada orang Islam, kepada hamba aku atas muka dunia dulu. Itulah pakat-pakat sedar belaka orang kafir duduk dalam ni aku, pakat nak kelik ke dunia, pakat nak berimeh sesar doh perbuatan dia, usaha dia. Cuba kita tengok sikit lah dalam pimpinan Ar-Rahman 1103 alik bawah, yakni tidak ada peedahnya kamu sekarang merayu kepadaku sesudah kamu ditimpa azab, kerana semasa kamu di dunia dahulu bukan sahaja kufur ingkar tetapi selalu mengejek-ngejek. Mengejek-ngejek ni maknanya menganying lah, dan tertawakan orang-orang yang beriman dan beramal soleh serta selalu berdoa memohon ampun dan rahmat kepadaku. Orang ada wa amal ibadah duk juruh duk baik, tapi puak-puak mung he kafe mung nampak dihina kepada orang-orang Islam. Tengok pak he nyekenyuk muka nyekata belaka hajalah ni kamput pertikam lau ni hak kita tak nampak orang-orang kafe duk buat gapo kepada orang Islam, duk hina ke duk gapo. Tuhan akan kita tengok sikit lagi di akhirat. Masya Allah. Tuhan pun kata, inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Ini balasan kepada orang-orang yang beriman. Orang beriman dia akan masuk di dalam syurga. Tapi dengan sebab apa tu? Ada sebab sah. Perkataan ada sah dalam ni. Iaitu apa? Sesungguhnya aku membalas mereka pada hari ini dengan sebaik-baik balasan. Ni orang Islam. Orang beriman. Sebab apa tu? Bima sabaru. Oh, ini penting. Kalau tak terjemuh pun kita tahu dah. Dengan sebab mereka itu banyak sabar. Allah, kita orang Islam ni menghadapi bukan kita jalan atas dunia dengan bunga mawar yang orang tabur. Tapi kita jalan atas dunia ni dengan duri-duri, kaca-kaca, paku-paku, rintangan dia panggil, rintangan dan ujian. Jangan kita sedap hati sangat katanya kita duduk atas dunia ni, oh senang kita beranak mari tak biasa susah siapa mati. Ya alhamdulillah, siapa yang senang Allah Taala bagi tak susah, tak biasa susah dalam hidup dia. Alhamdulillah. Tapi kita kena ingat katanya
Setiap orang duduk atas dunia kena sabar banyak. Sabar dengan diri dia, kena buat amal ibadat, kena bersungguh, kena usaha, kena waktu baik duit, kena habis tenaga. Lepas tu jangan mati kerana agama Allah. Ha tu. Semua orang kalau boleh nak duduk atas dunia ni selama-lama. Supaya dengan orang Yahudi tu hai katanya lau yu'ammaru alfa sana. Jika diberikan umur kepada mereka itu 1000 tahun, nak ayat katanya nak duduk lama-lama atas dunia. Tapi Allah Taala tak buat tabiat pasal itu. Terutamanya kita orang-orang Islam ni, kita kena pacen dengan beberapa perkara atas muka dunia, dengan ujian, dengan bala, dengan gotu, dengan goni banyak. Sebab itulah kita kena ingat sokmo katanya, hidup kita di dunia ni dipenuhi dengan ujian. Itulah banding super dengan kaca, duri, paku, kayu, besi duduk depan kita, kena pandai-pandailah kita jalan nak wilpah benda-benda pasal itu. Orang-orang hak pasal kena hutai kepada orang-orang kafe banyak ni, masya-Allah. Dialah yang tahu. Dia tahu katanya hidup dia ni kena duk belawai dengan orang-orang kafe sampai mati. Cuba kita gambar eh, orang-orang Islam kita setengah-setengah kena igak, kena seksa. Nak kecek benar-benar pun tak boleh. Setengah-setengah negeri, setengah-setengah negeri, negeri yang diperintah oleh orang Islam sendiri, orang Islam tak boleh nak bersuara. Kecek sikit eh. Gak supik demo mati selalu. Bubuh gok tak tubik-tubik. Lepas tu dia buat pula, dia buat tak wui mati selalu. Dia seksa, 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 seksa sampai kau tubik mari pak, jadi dia gila, jadi pikan. Orang-orang yang diserai oleh orang-orang kafir duduk dalam blacklist belakang. Mung ni orang bahaya, yang bubuh. Jadi pasang pengganas. Kau kan rai belakang, pasang orang kalau jangguk sikit. Nampak katanya nak kepada Islam sikit, duduk dalam blacklist belakang. Orang-orang bahaya. Masya Allah. Ni sebab itulah dunia dia perang, dia tengok. Oh, tengok orang Islam pak, dia bercerita dia dah. Pok-pok pasang kau kan rai, pok ganah, pok kasar, pok gapo. Tapi dia tak tahu hakikat yang sebenar. Gapo yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Allah nak, ia nak jadi kita ni orang berjuru, orang baik, orang soleh, orang hati jiwa bersih, akhlak mulia, nak menegak Islam di atas muka bumi. Ni kalau boleh, kalau boleh, semua orang Islam yang faham agama, dia nak jalan hukum Allah Ta'ala berlaku atas muka dunia. Tapi dengan sebab apa? Gergasi dunia ni. Amerika ke, ke Europe ke apa tu. Dia duduk. Kiolet, puak-puak dia nanti nak tengok. Mana orang Islam yang nampak katanya nak kuat sikit. Gak, pergi ke dia. Tau, bunuh. Tau. Habis. Negara-negara apa saya nampak nak menetel dengan dia. Yang bubuh dalam blacklist Nabi. Tu dunia. Bila kita kecek haning tajuk ni, orang-orang yang reti boleh wikcan, wikrok hubungnya dengan dunia dahulu, sekarang dan masa depan, masya Allah, dia boleh royak kita ralik dengan. Dengan keadaan orang-orang Islam yang ditindah, dizalim. Masya Allah. Inilah. Allah Ta'ala yang royak sosa di dalam Quran, walaupun tengok pada zahirnya, oh, orang kafir duduk dalam neraka tu hek kecek. Royak katanya muntah satu baik lah, muduk situ. Ini sebab hamba-hamba aku duduk atas muka dunia dulu baik, juruh duduk berdoa ke apa. Nampak zahir sekarang ni. Tapi apabila kita tengok dalam tafsir yang ditafsir oleh orang-orang yang nampak suluh dunia, masya Allah, panjang dia hurai. Royak so. Boleh kita berasa ceroh cara hidup kita yang sebenar duduk di atas muka dunia, insya Allah. Itulah. Nah, insya Allah kita sambung semula ayat yang ke-112 dan seterusnya. Kita duduk di akhir-akhir ni nak habis dah surah Al-Mu'minun. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.